Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Facebook Kreator Turki ya, kreatornya turunan Kidul, kreator Turki dari Garut Selatan ya, dari pedesaan, dari pinggiran kota Garut ya. Oke, kemarin saya sudah menemukan 2 ekor anak kucing ya teman-teman, yang dibuang. Bahkan saya lihat sendiri orang yang ngebuangnya, tapi saya kasihan sekali, saya ambil dan saya akan merawatnya. Dan kebetulan pas tadi saya lagi jalan-jalan, sedang jalan-jalan di pinggiran kampung ya, lagi main-main, kebetulan saya menemukan satu lagi, tapi sepertinya dia ini 3 beradik kakak ya, 3 bersaudara. Soalnya ini sama gitu ya, warnanya juga hampir sama, terus gede-gedenya juga hampir sama ya ukurannya. Dan pasti ini adalah 3-3-nya dari satu induk ya. Saya ambil yang satu ini nih, yang satu ini yang ada di sebelah kanan saya nih, yang ada di sebelah kanan saya yang ada bintik-bintik oranye. Dan saya sangat kasihan sekali karena karena sayang sekali sama kucing dan saya akan merawatnya. Mudah-mudahan dia atau mereka sehat ya. Saya minta doanya, supportnya dari teman-teman kreator Turki ya. Mudah-mudahan mereka sehat-sehat ya, dan dimudahkan untuk mencari rezekinya ya, buat makan mereka. Saya minta doanya dari teman-teman semua yang suka kucing gitu ya. Oke teman-teman, jadi saya ini posisi saya atau lokasi saya di Garut Selatan ya, di pinggir kota Garut, pinggir sekali di kampung ya, kampung. Jadi kalau di kampung emang jarang gitu ya orang yang memelihara kucing, kebanyakan tuh kucing liar, kucing di luar ya. Tapi mulai hampir 2 tahun ya mengurus kucing, saya sangat sayang sama kucing. Bahkan kalau misalkan ada orang buang, terus ada orang yang melempar gitu ya, justru hati saya enggak sakit gitu ya kalau melihat kelakuan mereka, terus mengkhianat kucing. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung ya, sudah bergabung atau sudah follow di Facebook Kreator Turki ya. Jangan lupa untuk berdoanya agar mereka sehat-sehat ya. Dan teman-teman juga yang suka kucing, yang punya beberapa kucing di rumah, mudah-mudahan kucing-kucingnya sehat selalu dan teman-teman juga dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke. Saya sekali lagi, saya ada yang saya mau bilang sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman, soalnya yang komen itu banyak ya, tapi saya nggak bisa ngebalas satu persatu. Mohon maaf apabila komenan teman-teman nggak saya balas. Tapi intinya saya sangat senang sekali. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah follow atau komen di kolom komentar video saya. Terima kasih banyak. Dan saya mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semua ya, sehat selalu. Oke teman-teman, jadi inilah 3 ekor kucing yang baru saya rawat dan dibuang sama orang gitu ya. Saya ambil dan saya akan merawatnya dengan setulus hati. Oke.